Musim kemarau menjadi berkat tersendiri bagi ratusan warga desa Banyudono, Kecamatan Ngaribuyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejak pagi hari, pria, wanita, tua muda, hingga anak-anak terus berdatangan ke embung klupit di desa setempat untuk berburu ikan. Ribuan ikan tawar seperti ikan nila, mujair, hingga ikan gabus yang berasal dari sungai-sungai di hulu pegunungan laut terbawa aliran sungai saat musim penghujan dan banjir. Selain itu, beberapa ikan juga berasal dari sebaran benih yang dilepaskan oleh warga setempat. Mereka membawa berbagai alat penangkap ikan mulai dari jaring, ember, kayu, hingga karung. Mereka berharap bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak. Tidak ada batasan jumlah ikan yang boleh diperoleh dalam pemburuan ini, tergantung kepandaian masing-masing dalam menangkapnya. Pakai pemukul. Dipukul-pukul saja. Ya, kayu dipukul gitu. Terus dapat banyak ini? Iya. Rencana buat apa Bu ikannya, Bu? Ya, buat sendiri aja. Dimasak. Iya, entar dibagiin lah saudara. Oh, dibagi, dimasak gitu ya. Iya, membagi saudara. Terus ini tadi kok gampang itu kenapa? Airnya kemana kok habis ini airnya? Airnya kan buat itu ngalirin sawah. Diambil di itu. Ngalir sawah kan pada musim kemarau. Itu tanaman jagung. Oh, musim kemarau ya? Iya, jadi ngambil di sini di diesel. Dapat ikan apa aja Ibu? Jenisnya? Saya kan mujair. Rame nih Bu ya? Iya. Biasanya tiap tahun seperti ini mah kalau kemarau itu ya? Enggak sih, jarang-jarang kalau lagi musim kemarau kalau ininya enggak ada airnya aja. Ada airnya di gini mah. Kalau ada airnya masih ya enggak. Oh, ini kebetulan ini habis ini airnya ya? Tinggal dikit lagi ya? Pas ini mah airnya emang kering seperti ini ya? Iya. Kenapa nih Pak sampai airnya habis ini Pak? Ini enggak ada aliran air, soalnya air ini aliran dari sungai ya Pak. Musim kemarau terus ini untuk pengairan lahan-lahan sawah-sawah itu. Ini musim kemarau terus airnya mulai habis. Airnya mulai habis nih ya? Ya habis. Memang sering Pak dilakukan seperti ini di sini Pak? Sering setiap tahun. Oh setiap tahun ya? Setiap tahun musim kemarau. Rencana ikan untuk apa Pak? Rencana ikannya untuk apa ikannya? Makan sendiri. Embung klupit yang memiliki luas 37.000 meter persegi ini dapat menampung debit air hingga 90.000 meter kubik saat musim penghujan. Air dari embung ini dimanfaatkan warga untuk mengairi lahan pertanian seluas 75 hektar di wilayah sekitar.